Assalamualaikum and welcome to Binding of Isaac Rebirth. Aku dah lama gila tak main game ni. Bukti ni adalah kalau tengokkan achievement yang aku dapat waktu April. And sekarang recording aku dah bulan Julai. So boleh katakan dah lama tak main. Sebenarnya aku tak main ni bukan pasal apa, pasal controller aku rosak. And ni pun sebenarnya tak adalah macam aku dah repair, aku tak repair pun. Just that aku dah biasakan sikit diri dengan apa kerosakan controller aku ni. So aku dah boleh biasakan diri lah. So ada achievement-achievement lain aku nak unlock. Achievement basic adalah unlock semua karakter. Ada karakter-karakter aku tak unlock, macam Judas belum lagi, Mac ni belum lagi, Samson. Oh, ni pun belum lagi lah. Alamak, banyak dia. So takpelah, jom kita cuba main Eve. Kita cuba main Eve, tengok apa yang jadi. Macam biasa aku tak onkan lagu. Aduh, gantap apa suka sangat tapi suka je. Okay, Eve ni karakter dia, kalau dapat ada dua hearts dan kau dapat nice. Okay, Dark Bomb, I love. Okay, item yang best. So aku ada dua hearts, so kalau kau ambil damage, burung di atas kepala aku ni akan keluar. Dia akan dotkan damage over time kan karakter yang attack aku lah. And kalau aku ada half a heart, aku ada curse. What a horrible night to have a curse. Damage aku up gila-gila. Kalau tadi tak tunjuk pula, tapi kalau aku first masuk sini, aku akan terus dapat satu damage lah, satu bar damage lah. Tapi sekarang aku dah ada dua damage, so okey lah. And aku dapat Dark Bomb, so that means setiap heart yang aku dapat yang jatuh akan jadi soul heart. So that's good. Masa karakter ni bagus dapat item-item macam tu. Before this aku pernah dapat main karakter ni kat yang crack punya game. Aku asyik dapat health up je. Aku pun sakit hati betul pasal selalunya karakter ni bagus untuk health down. Pasal dia nak satu heart ya. Kalau aku naik balik dua heart nanti curse tu hilang. And aku tak dapat deal with the devil room. Aduh, bingit gila lah. And sekarang ni macam siapa yang ada tengok video-video aku yang lain, aku dah cuba pakai OBS. So aku boleh cuba tunjukkan achievement-achievement tanpa aku nak perlu banyak editing. Pasal lagi kurang aku buat untuk edit, lagi kuranglah masa untuk aku render ke video ni. So itulah dia. Allah, sudah ni. Tak ada hat? Ah, ada. This is a bad room. Adakah sampai tadi tak? Kau lupa ke pasal game-game yang kau tak complete ke lagi? Aku cakap tak, bukan aku lupa. Aku tak ada duit nak beli controller baru. Okay, good. No? Seriously? Okay. Boss. Oh no, there's... Aku tak sepatutnya ambil damage kat situ. Tapi tak apalah, burung tu boleh terus bunuh kan. Come on. Apa dia aku buat ni? Okay. Squeeze. Okay, takkan aku kasih aku satu. Okay, kasih aku dua. Okay. See, macam tu lah aku dapat apa tu, dua soul heart. Dan dapat lagi dua soul heart pasal dapat ambil item squeeze, iaitu naikkan short rate. And dapat lagi dua soul heart. So Good item. Boss rush pun aku tak dapat lagi kat sini. So aku akan cuba lah. Dapat sekali. Aku tengah garu tangan. Jom. Aku ambil dua damage kosong. Masa dia tak ada apa-apa pun tiba-tiba je ambil dua damage. PhD. Item ni untuk dapat aku tahu pin dia untuk apa. Usually kau kena makan dulu baru kau tahu, tapi ini sekali dah dapat dah. So Oh no. Lupa pula kalau dia ambil PhD, kita health kita akan naik terus. Akan full terus. Oh no. See, damage aku teruk sangat. No, this is horrible. Aku tak nak rugikan aku punya. Aku nak cuba hilangkan semua heart aku dengan
dengan deal dengan room. So come on, come on, keluar, 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 keluar. Okay, dia explosive diarrhea. Okay, good, good, good. Monster. Dia tolong aku datuhkan nyawa dia. Jatuhkan. Bukan datuh. Jatuhkan nyawa dia. And aku tahu banyak of Isaac ni bukan dia banyak sangat views aku dapat, tapi aku still buat pasal aku suka game ni. And ada satu game lagi yang kurang ada yang minta suruh aku sambung juga, iaitu Trials Fusion. Tapi masalahnya game tu terlalu fokus kat Twitch controller, so aku tak boleh main gitu. Mana health up first? See macam ni, aku dapat lagi health up. Damn it lah. Aku nak habiskan. Okay, aku nak habiskan heart tu juga. Puberty. Puberty. So aku semata-mata ambil tu just untuk buangkan heart aku je. Aku bukan nak apa pun. Aku rasa item sendiri dah ambil kan? Ya, semua dah ambil aku rasa. Okay, jam belah terus. Pasal aku nak kejar masa. Kejar masa, dah 5 minit dah. Kalau boleh nak pergi ke boss rush alalang. Kalau item aku okay, aku terus pergi ke boss rush. Okay, betul. TNT. Ah, damn. Dia tak ada melekat ke? Bodoh. Dan aku ada banyak game yang aku dah nak record sekarang ni, tapi tak ada masa je nak buat. Tak tahu dah bila nak record. Okay. Nice. Macam contoh dia. Oh wait, ada mouse ke? Whoops. Jump. Horrible. Horrible. Horrible item. Tak apa, kita teruskan je. Tu ada apa bawah ni? Okay, bum, amin. Eh, thank you, love you, duck bum. Okay. Put them in the corner, kita bunuh dorang. Oh. Tak ada ke? Damn it lah. Kena kot gila duck bum game ni. Ah, aku dah ambil 3 half a heart dah. Takkan tak nak kasih aku satu? The Fallen. Temporarily damage up. So, whew. Dia lagi bagus kalau aku tak ada red heart first. Kalau aku boleh hilangkan semua red heart aku, lagi bagus. Oh. Oh. Nak temporarily temporary heart, temporary heart itu wings, boleh terbang. Kalau aku ini aku boleh terbang, kalau ni aku dapat nyawa lagi satu. Kemungkinan aku dapat nyawa lagi satu. Better kami ni kot. Demon wings. So, aku boleh terbang. Kena juga. Sial lah. So aku boleh ambil item-item yang aku nak. Next, 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 next. And aku tak risau pasal spike ke apa ke. So is it worth it? Is it worth it? No, it's not. Puberty, tak nak. Explosive diarrhea. Tears up. Okay, that's good. Damage aku tak cukup tinggi. Tapi aku dah sentuh. Aku dah boleh dapat guppy form.
Walaupun aku tak ada item tu, tapi aku boleh dapat guppy form. Pasal aku dah sentuh ke semua item-item guppy. Luck up. Okay, jom turun ke dungeon seterusnya. Serius, ada orang dia masih tak suka. Dia bukan tak suka, dia masih tak faham lagi game ni macam mana. Aku rasa aku dah terangkan banyak kali dah game ni macam mana sebenarnya. Pasal game ni just a dungeon crawler. Kau pergi ke dungeon-dungeon, dan setiap dungeon ada dua item. Satu item daripada boss, dan satu item daripada bilik item. Itu apa susahnya? No? Okay. And setiap run bilik ni berbeza, and setiap item kau dapat tu dia akan buatkan efek-efek ni. Oh ya, yeah. Susah ni. Okay, bam, kasih aku satu. Takde ke? Damn it. Kedekup. Up. Okay, good. Yes, aku dapat Tinker Rocks. Eh, dapat kunci, nice. Up, terbuka. Dammit. Aku sebenarnya tak nak guna benda tu. Alhamdulillah, nasib baiklah aku ambil Demon Wings. Kalau tidak, aku tak dapat item tu. Woo. Last kali aku kena cari kunci lain pula. Kita guna kunci tu kat item tadi. Tak boleh bom. Okay. Ada shop tak? Kalau shop aku boleh bom masuk. Okay tak. Oh. Buka dulu item apa yang dapat. Please jangan item sampah. Please jangan item sampah. Item sampah. Poison touch. Kalau aku kena dapat damage, orang tu akan kena dapat poison. That's all. Nothing more, nothing less. AKA item yang tak best. Okay, bam, kasi aku soul heart. Takde. Damn. Damn damage up. Nice, nice, nice. Look at that damage. Whoop. Dengan tier up aku, kata baik eh. Macam air dia punya nyawa. Okay, berak lah. Aku boleh terbang, tak masalah. Okay, good. Health up. Aku cakap good health up pasal kalau aku dah ada health, aku ni red heart, aku masuk. Kadang-kadang aku boleh terus apa tu, dapat seal untuk jual heart, bukan jual soul. Macam cakap, aku tak payah jual red heart aku. Aku jual aku tak payah jual soul heart aku. Aku jual red heart saja. Pasal usually kalau jual red heart, dia murah. Dia akan jual satu atau dua je. Tapi kalau soul heart, dia selalu paling kurang pun akan jual tiga. So macam rugi pula. Aku nak masuk shop sebenarnya. And go. Aku tak ada nak aku tak ada nak chase achievement apa-apa pula episod ni. Just untuk get in the groove sahaja. Untuk cuba nak belajar balik main main dekat Pfizer ni. Nice. Sebab aku dah penuh. Woohoo. Susah tu. Nyawa aku dah maksimum. And kalau siapa yang pernah main Binding of Isaac yang sebelum ni, dia tak ada maksimum heart macam ni. Dia ada boleh lebih daripada ni. Tapi untuk yang yang baru ni, dia macam balance sikit lah. Kalau aku tak apa. This is explosive diarrhea. Tak nak. Kalau aku masuk dalam, mesti aku jumpa mums terus. Aku tak nak bunuh mak aku dulu.
Aku nak kunci lagi satu, nak dapat item lagi satu. Wait, yang ni limam ke? Tak berapa expert sangat lah. Kunci. Oh wow, nope, keluar. Aku nak kunci. Kawasan sini dah tak ada shop sini. Aku hold on to explosive diarrhea dulu. Kalau macam ada benda aku nak, kalau aku nak letakkan boss lagi senang. Wow, dua bilik sama, seriously. Hop, jangan ambil, aku tak nak ambil dia. Itu kalau nanti pergi ke room seterusnya, aku ada red heart lagi satu. So buat apa sekarang aku dah ada berlambak sehat. Hopefully aku tak terambil benda tu. Come on. Hop. Mana kunci. Kunci. Kalau ni tak ada kunci, aku masuk je dalam boss tu. Mampus lah. Bateri. Ah. One more room. Aku pernah tahu dulu ada main macam ni lah, cek kunci. Then aku dah jumpa kunci, lepas tu aku terbuka chest emas. Aku bukan main rage lagi masa tu. No hard? Okay, nak pakai ini memang aku tak ada kunci. Kalau aku masuk ke sini, perlukan kunci juga. Tak apalah, tak ada item pun tak ada item lah. Ada tak black heart kat sini? Kalau ada, best juga. Ini kat apa ni? Tak ada. Destruction. Oh, explosive diary lah. Tak boleh buka. Okay. Oh, Loki. Okay. That's useless. Loki, jangan lompat. Terlupa nak on kan. Damage up, item baru tu. Sorry, item yang aku tak pernah jumpa. Wealth but at what cost? Nak ambil tak. Aku rasa tak payah kot. Okay, so that's all. Lain kunci tak dapat. Ah, tu bawah lah. Tak apa, jangan risau. Walaupun satu barang tak dapat, item kita dah cukup dah rasa ni untuk dapat beatkan boss ni. Rasa ni lah. Kita tengok jap. So lah. Aku tak ada boom. Gamble kat arcade. Berjudi sikit. Shilling 2. Ah yes, kunci. Damn it. Okay kat boom. Kasal ni. Luck aku tak ada. Aku tak ada nyawa. Wow. That's really good. Tak pernah pula aku dapat macam tu.
room. Aku tak suka diorang ni. Pasal aku tak tahu kepala diorang pergi ke mana. Dia terjojolkan mata. The devil. Devil kasih kita damage. Tapi aku rasa ya boleh maximum damage lah kalau aku pakai the devil and dapat buku book of sins gitu nanti. Tengoklah. Oh, dapat $10. I need a key. Boleh pergi berjudi kejap untuk dapat kunci. Never mind, aku dah dapat 2 kunci kat sini. Nice. Splash damage. Yes. Tears up. Bye. Terlebih kunci dah pula. Yeah. Splash damage ni kalau nak bunuh orang yang kecil-kecil senang. Pasal dia akan pecahkan satu tier jadi 4. Item pun tak best, tak apa. Donate je. Donate semua duit. Alah. Rosak dah. Oh, tier rate aku tinggi gila. Tak apa. Aku dah dapat. Dah dapat satu lagi soul heart tadi kat gamble room. So, okay. Mana? Ah, ni dia. Cepat-cepat pergi ke boss room. Lawan mam. Turun ke tempat seterusnya. Pasal aku rasa itu boleh dapatkan achievement. Everything's got terrible. Tak lah mana satu. Aku rasa ni kot. New boss is in the cave kot. Dapat satu achievement lagi satu. Oops, salah. Okay. Tadi tu setting tadi tu khas untuk kalau aku dapat Curse of the Darkness Room, itu buat aku kena yang brightness up ini. Tapi ni tak ya. Mam on. Okay. Jangan marah mak. Shot speed up again. Oh. Terbang. Ni tambah speed. Oh, spectral tears. No. No. Aku lambat 2 saat. You motherfuck. Oh man. Oh man, aku nak. Aku sepatutnya tengok masa tadi. Tak apalah, turun bawah. Aku memang tak nak pergi. Aku memang tak nak pergi ke boss rush, tapi nak tengok juga item apa yang ada. Sial lah. Okay, good. Kumpul banyak-banyak. Item apa dapat? Kumpul hard banyak. Okay, good. Kumpul hard banyak. Itu pasal aku suka duck bomb. Aku suka gila duck bomb. Okay, ambil kumpul lagi. Ah, takde. Sial lah kau. Oh, wait. Ada mouse. Aku selalu lupa pasal mouse tu. Pasal kalau pakai fraps ke apa, aku boleh disablekan mouse tu untuk OBS. Boleh juga, tapi aku kadang nak tunjuk apa yang ada kat screen nombor 2 aku tu. Pil apa ni? Terpil. Would be great in mom's battle. Damage aku dah up. Shot speed aku amazing. Aku rasa aku tak yah merayau-rayau lagi kot. Aku just lawan.
Oh wow, aku terlupa aku boleh terbang. Tuan lah. Mati. Jadi speed tak nak. Aku tak nak speed. Ambil je lah. Pasal aku still ada soul heart. Aku dapat item free just untuk ambil soul heart tu. So mana soul heart tadi ya? Oh jauhnya. This is a really good run. Dah lama gila aku tak main lah. Aku rasa game dia macam, oh kau dah lama tak main lah, aku kasih kau item-item yang best lah. This is really good. Oop, tak payah ambil tanah pills. Okay. And aku still tak ada buat apa tu outro lagi pasal aku tak kerti nak buat. Aku dah banyak apa tu software-software yang aku study tapi semua aku masih lagi tak kerti nak buat. Okay. Gunung semua dapat dua kunci. Bagus lah, aku suka lah yang apa tu wealth and but what cost. Pasal yang tu punya, setahu aku dia akan dapat dua item tapi kadang-kadang akan dapat curse tau. Jadi kalau curse tu teruk ke tak, tapi aku tengok curse ni aku masih tak nampak lagi curse ni apa sebenarnya. Dia ada curse tapi tak tahu curse ni apa. So okey lah item ni. Oh, aku tak suka jerawat ni. Dia suka keluar. Dia rata-rata je. I forgot I can fly. Ah, bomb friend ambil. Satu je. Sial lah. Lemon party. Puberty tak best. Cucuk. Dalam bag saya ada extension. Nanti boleh cucuk kat atas. Alhamdulillah. Come on, come on. Up. Keluarlah kepala kau. Okay, good. Permit shop. Ada apa shop aja? Oh wait, yang ni dah tak ada shop. Aku lupa. Aku dah sampai ke tempat ni, mana ada shop dah. Okay. Ada boss ni, jauh ni. Sebelah je siut. Okay. So lawan. Leaves. Item. Damage full. Ah, damage tak full lah. Come on. So, aku rasa aku akan bukakan. Yep, I have unlocked Eden. Achievement unlock Eden. So, biar aku refreshkan aku punya achievement list jap. So, aku dah unlockkan Eden. Unlockkan juga character Eden ni. Setiap kali kau nak apa tu main, kau kena ada Eden token. Eden token ni adalah, oh shit, aku boleh turun ke bawah. Aku nak endkan ke nak turun ke bawah?
Wait, aku cerita dulu. Ini ni kalau kau nak main, kau kena dapatkan Eden Token. Eden Token ni adalah kau selesaikan satu game, kau akan dapat satu Eden Token. So, aku kena banyak main untuk dapat banyak Eden Token supaya aku boleh dapat. Ni pasal apa tu, Eden ni dia tak ada damage-damage tertentu. Dia random. Damage apa yang kau dapat tu. So, kau kena dapat best, kau kena dapat tak best. So, ceritalah. Aku nak habiskan ke kau nak turun bawah? Tak apalah, aku rasa episod pun dah cukup panjang dah. Aku pun dah cari makanan je ni, dah lapar dah. Kita habiskan dulu. And unlock satu item baru, lupa pula. Wait, kan aku unlock Eden lah? Oh ya, yeah, aku unlock Eden. And that's all for Binding of Isaac. Dah siap dah Binding of Isaac. Kita dah nak unlockkan satu lagi achievement. So aku ada lagi baki. Tak nampak kot. Tak boleh nak tunjuk lah pula. Aku dah ada 20 achievement dan aku ada 117. So ada dalam lagi 158 achievement untuk aku nak unlockkan, untuk nak selesaikan game ni. So, macam mana pun, terima kasih. Thank you so much siapa yang tengok video aku. And aku ada video lain aku yang aku dah buat. Contoh ni macam satu video Minecraft yang aku dah record fully on English. Pasal korang nak sangat aku main English. So, aku dah record full English Minecraft dengan member aku Spike. So, kalau korang nak, korang boleh tengok video tu. Aku tak buat notation pasal aku malas nak buat. Korang boleh check kat channel aku. So, I will see you guys in the next episode. Assalamualaikum. All the creepers. Oh! Didn't hurt at all. I think I can make that jump.